Ya Allah, mohon maafkan kami kalau sampai Jumat ini belum mampu memaksimalkan takwa kami. Ampuni kami sebagai ayah, ya Allah, yang belum maksimal mengemban amanah sebagai ayah, ya Rabb. Kurangi hisab kami, ya Allah, kalau setengah perbuatan dosa di keluarga kami karena penyebab ketidaktakwaan kami di hadapan-Mu, ya Rabb. Ampuni kami sebagai anak, ya Allah, yang belum bisa menerjemahkan takwa dalam berbakti kepada kedua orang tua kami. Maafkan kami, ya Allah, kalau kesalahan dari orang tua setengahnya akibat perbuatan kami, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, idza kana hadhil jum'a akhir hayatina, faj'al hadzal yawm, ya Allah, husnal khatimah. Ya Allah, jika memang hari Jumat ini hari terakhir dalam hidup kami, maka kami mohon, ya Rabb, jadikan akhir hidup kami sebagai husnul khatimah. Qawwil lisana lana kula kalimat la ilaha illallah. ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله الذي اصطفاه ربنا رحمة للعالمين فجعله أسوة للناس أجمعين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حضرين Jamaah Jum'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian waktu yang Allah perkenankan pada kita untuk menjalani kehidupan, titian Jum'at di hari ini dibentangkan di hadapan kita untuk menunjukkan keimanan dan takwa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang mendapatkan hidup di waktu Jumat ini, kita yang diberikan kesempatan dengan nikmat iman dan mewujudkannya dengan menunaikan Jumat berjamaah di hari ini. Semoga Jumat ini 26 Rajab 1439 Hijrah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, Jumat tidak Allah syariatkan untuk sekadar kita menuntut menunaikan ibadah solatnya. Tapi Al-Quran memberikan syarat dan penegas. Ada rahmat diturunkan yang lebih baik dari semua urusan dunia pada saat itu. Quran surah ke-62 ayat yang ke-9. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika Anda mau semangat mengejar Jumat, ada kemuliaan yang besar yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan bukan sekadar membuat kita lelah dalam ibadah, tapi ada rizki yang dititipkan saat Anda meninggalkan Jumat dan menyebar di muka bumi. Quran surah ke-62 ayat 10-nya. Jumat disyariatkan bukan sekadar Anda meminta duduk mendengar khutbah, kadang ngantuk lantas meninggalkannya setelah sholat 2 rakaat. Bukan, ada rizki yang disiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas bisnis yang kadang senda gurau menyertainya. Teman-teman, wallahu khairur raziqin. Allah yang paling mulia menurunkan rezeki ketika Jumat diberikan, kata Allah, cepat tangkap peluangnya. Di balik Jumat ada rezeki, di balik Jumat ada rahmat, di balik Jumat ada keberkahan. Jadi kalau kita baca ibadah Jumat dengan nilai keimanan tadi untuk mengejar rahmat Allah,
mengejar berkah dari Allah, mengejar kemudahan rizki, maka berbahagialah setiap pekan Allah undang untuk memudahkan kehidupan kita, memudahkan rizkinya, memudahkan rahmatnya, memudahkan keberkahannya. Kalau Anda diundang pada satu tempat untuk diberikan banyak hadiah, bukankah sebelum waktunya Anda tiba untuk mendapatkan lebih cepat hadiah itu? Setiap pekan Allah undang Anda untuk mendapatkan banyak hadiah dari Allah. Ada rahmat, ada berkah, ada rizki, ada kemudahan dalam hidup. Jika cara pandang kita diarahkan dengan cara demikian, maka setiap muslim akan semangat dalam menunaikan Jumatnya. Anda Jumat kemarin diberikan, masih terlambat juga. Jumat sebelumnya, masih belum semangat juga. Kalau Jumat hari ini disampaikan esensinya, belum semangat juga, butuh berapa Jumat lagi yang bisa memberikan dorongan bagi Anda untuk terlibat cepat meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita belajar menggali esensi Jumat dalam Al-Qur'anil Karim dalam kaitannya dengan takwa, yang mudah-mudahan dengan itu Jumat ini Allah turunkan kekuatan takwa pada kita dan memberikan kemudahan dalam sisa kehidupan kita. Hadirin, dalam setiap pertemuan Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai khutbahnya dengan memberikan wasiat takwa. Beliau mengingatkan misal dengan mengutip Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ayo tingkatkan takwamu. Haqqa tuqatih, dengan serius caranya. Jangan hari ini takwa, besok tidak. Sekarang di masjid takwa, keluar masjid luntur takwanya. Di pengajian takwa, keluar majlis ilmu luntur takwanya. Saya minta tingkatkan dengan cara yang serius dan dengan cara yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian wafat, datang ajal, kecuali pastikan kalian benar-benar menjaga nilai takwa itu dengan kualitas keislaman yang baik. Hadirin, pertanyaannya, ketika kita dimintakan meningkatkan takwa, apa yang dimaksud dengan takwa di ayat itu? Dan apa esensinya ketika kita meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang coba kita keluarkan di Jumat ini. Dan kita akan ketahui kemudian, itulah sebabnya boleh jadi rahasia setiap pekan Nabi meminta kita meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalimat takwa di dalam Al-Quran seluruh derivasinya setidaknya disebutkan sebanyak 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, para ulama meneliti dari surah pertama sampai surah yang terakhir dan menyimpulkan bahwa takwa yang dimaksudkan terklasifikasikan pada dua bagian utama. Jadi jika Anda menemukan kalimat takwa dalam Al-Quran, tidak akan keluar dari dua konteks ini. Pertama, kata para ulama, jika disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, maka hubungan yang pertama disebut dengan al-bu'd rabbani, dimensi ritual, dimensi yang terkait langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita di Indonesia mengistilahkan dengan hadzum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya ibadah ritual. Contoh, kalimat takwa pertama dalam Al-Quran disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua turunannya ayat 3 sampai dengan ayat 5-nya. Mari kita lihat kalimat takwa pertama. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini jangan pernah Anda ragukan kandungannya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jika Anda ingin berinteraksi dengan Al-Qur'an dan ingin mendapatkan manfaatnya, maka cara pertama jangan pernah Anda ragu dengan isinya. Kata Quran, katakan ini, katakan. Lakukan ini, lakukan. Tinggalkan ini, tinggalkan. Jangan banyak ditanyakan. Kalau belum paham, imani dulu. Dengan iman, hikmah akan datang. Begitu Anda ragu dengan itu, maka manfaat akan diberikan oleh isi Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Quran akan memberikan banyak pedoman, petunjuk, dan kemuliaan bimbingan bagi orang takwa. Muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Mari kita lihat turunan ayatnya. Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum nampak dalam pandangannya, disebut iman. Yakin pada yang tampak disebut dengan ilmu. Kalau saya katakan ini mikrofon, Anda yakin karena Anda tahu ilmunya, itu disebut dengan ilmu. Tapi Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak dalam pandangan Anda, itu disebut dengan iman. Orang takwa itu ketika dia iman kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya saat ini di bumi.
lalu dia buktikan keimanannya. Perhatikan ciri takwa yang pertama. Wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu orang yang mau membuktikan keyakinannya kepada Allah dengan cara menunaikan salat. Hadirin, ketika Allah meminta kita, ayo orang takwa, ditegaskan oleh Nabi, tingkatkan takwa setiap Jumat, ittaqullah, tingkatkan takwa. Apa makna yang pertama? Ibadah ritual. Apa contohnya? Salat. Dalam kalimat Al-Quran, bahkan hadis, kata salat dibagi pada 3 bagian. Ada yang tulisannya alif, lam, sod, lam, alif, ta' marbutah. Yang kedua, alif, lam, sod, lam, waw, alif, ta' maftuhah. Yang ketiga, alif, lam, sod, lam, waw, ta' marbutah. Bentuk yang pertama menunjuk pada bentuk tunggal, satu kali salat. Salat, hayya 'alas salah dalam adzan, ayo salat, tulisannya alif lam sad lam alif ta' marbutah. Kita diminta salat pada saat adzan di waktu itu. Adzan zuhur untuk salat zuhur, satu kali salat. Adzan asar untuk salat asar. Tapi kalau dituliskan alif lam sad lam waw alif ta' marbutah, bentuk jamak dengan batasan. Dalam bahasa Arab disebutkan al-jam'ul mahdud. Bentuknya jama' tapi dibatasi. Tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh kurang dari itu. Dalam pengertian fiqih, kalau disebutkan yang seperti ini, maksudnya sholat fardu yang 5 waktu. 5 itu jama' lebih daripada 1. Tapi Anda tidak boleh melakukannya lebih daripada 5 waktu atau kurang daripada 5 waktu. Tapi kalau tulisannya alif, lam, sod, lam, waw, tak marbutah, itu artinya jama' ghairul mahdud. Jama' tanpa batas. Jama' tanpa batas artinya melebihi batasnya. Melebihi batasnya artinya fardu tambah dengan tambahannya. Tambahan dari fardu disebut dengan sunnah. Hadirin, ketika Allah menyebutkan kalimat sholat pertama di Quran bersanding dengan takwa, yang disebutkan bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Jama' ghairul mahdud. Bentuk jama' tanpa batas. Fardu dan sunnahnya. Fardu 5 waktu, 17 rakaat. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluqi syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. At-Tirmidzi nomor hadis 414 disebutkan dari mulai subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu yang fardu. Tapi ingat, orang takwa ketika diminta meningkatkan takwanya, Allah tidak mencukupkan pada yang standar. Allah katakan salat dalam bentuk jama' ghairul mahdud. Ada sunnahnya. Ada rawatib 12 rakaat dari Ummu Habibah. At-Tirmidzi nomor hadis 414. Man shalla isnatai asyrata rak'atan. Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat siang dan malam fardunya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat, buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah tambahkan tambahan baginya, Allah bangunkan satu rumah di surga untuknya. 12 rakaat tambahan bagi yang fardu. Sebelum asar, Abu Dawud nomor hadis 1257 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imran shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum maghrib, jika bisa dikerjakan, tidak ada waktunya tidak perlu dikerjakan. Abu Dawud nomor hadis 1258 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na shallu qabla al-maghrib rak'atain wa la tattakhidhuha sunnatan. Kalau ada peluang, kerjakan 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi jangan dibiasakan karena waktunya singkat. Hadirin, malamnya ada tambahan lagi. Disebut dengan tahajud. Quran surah 17, ayat 79-80. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilah. Di antara sementara malam, gak usah semuanya. Silakan istirahat dulu, tidur dulu. Malam bangun, tunaikan tahajud. Ada witirnya, ada qiyamul lailnya. Jika Anda disebutkan oleh Nabi setiap Jumat, ayo tingkatkan takwa, tingkatkan takwa. Yang dimaksud oleh Nabi, coba tingkatkan ibadah ritual kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma dicukupkan fardunya. Anda usia 40 tahun, ada anak usia 4 tahun, anak ini usia baru 4 tahun, balig belum, hisab belum berlaku, sudah mencoba sholat 5 waktu. Subuh dia sholat, zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat, bahkan jumatan sebelum tiba dia sudah ke masjid. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sudah balig, lewat balig, cita-cita surga, Masya Allah, sampai sekarang masih 5 waktu. Butuh berapa tahun untuk meningkatkan takwa Anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda cuma sholat 5 waktu, nggak ada beda dengan anak usia 5 tahun. Nggak ada beda dengan yang 4 tahun. Apa yang Anda banggakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Duha yang menambahkan surga sampai dengan Jumat ini,
Apa bekal yang Anda sudah siapkan untuk ke surga? Anda untuk bekerja mendapatkan posisi yang bagus saja untuk promosi jabatan, begitu dalam Anda kerjakan persiapannya. Training ini, training itu, ikut beasiswa pembelajaran. Untuk apa? Mengangkat posisi dalam urusan dunia. Begitu diangkat, wafat tiba ajal Anda. Pertanyaan terbesar, apa yang sudah Anda siapkan untuk mengangkat status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Duhai Anda yang punya jaringan luas dalam kehidupan dunia, sudahkah mengupdate koneksi dan jaringan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah menguatkan sinyal-sinyal Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah panggil Anda dengan koneksi yang sangat tajam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, tingkatkan takwa kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi kita dengan Al-Qur'an, membangun kedekatan dengan Allah lewat Al-Qur'an. Bisa tiga cara. Dengan membaca disebut dengan qiraah. Dengan memahami disebut dengan tilawah. Dengan menghafal disebut dengan tahfidz. Dari sekian yang Anda baca dalam kehidupan, status WhatsApp yang dibaca, status Facebook yang diupdate, status Instagram yang ingin ditampilkan, pertanyaannya, berapa kali status Anda di hadapan Allah sering diaktifkan dan diupdate dalam keseharian? Berapa kali Anda baca WhatsApp dibandingkan dengan baca Al-Quran? Berapa kali Anda menghadirkan Al-Quran? Jangan-jangan Anda punya program, jam sekian saya buka handphone, jam sekian saya update status. Berapa ayat yang sudah Anda rencanakan di hari ini untuk dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anda usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, alhamdulillah Allah berikan banyak waktu pada Anda untuk meningkatkan bekal Anda ke surga. Bukankah sekali baca Al-Qur'an satu hurufnya 10 kebaikan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan padanya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda diberikan 40 tahun. Dari sejak Anda balig sampai puluhan tahun, berapa yang sudah Anda kumpulkan bekal untuk ke surga Anda? Jangan-jangan sampai hari ini Anda masih dikalahkan sama anak usia 3, 4, 5 tahun. Yang belum balig, yang belum berlaku hisab hakikinya untuk orang-orang seperti ini. Tiba-tiba mereka memenuhi tempat-tempat para penghafal Quran. Tidakkah Anda tersentuh dengan orang bernama Mu'adz? Orang yang matanya buta. Orang yang berusaha mendekat kepada Allah dan dia minta kepada ayahnya sebelum masa balighnya. Tolong antar saya untuk menghafal Quran. Ditempuh jarak 20 km. Dengan kendaraan yang sangat sederhana. Dengan motor yang tidak sebagus motor Anda. Tidak ada padanan dengan mobil Anda untuk menempuh bekal akhiratnya. Dia buta. Bapaknya membimbing dengan motornya. Dan di tengah jalan dia mengulangi hafalan Qur'annya. Datang, pulang, datang, pulang. Begitu momen itu tiba, Mu'adz hafal 30 juz yang mengantarkan investasi dengan anaknya walaupun belum hafal 30 juznya. Bagus hafalannya, menyebar beritanya. Datanglah kemudian reporter yang lain untuk merekam bagaimana kualitas perjuangannya. Begitu ditanyakan, ya Syekh Mu'adz, kenapa kemudian Anda mau menghafal seperti ini? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah, saya menghafal Quran sebagai persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya akan menghadap kepada Allah sendirian. Tidak akan ditemani oleh ayah saya mengantar saya untuk menghafal Quran. Tidak akan ditemani oleh ibu saya yang telah melahirkan dan menyusui saya. Tidak akan ditemani oleh saudara-saudara saya. Tapi saya akan datang sendiri dan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Saya katakan di hadapan Allah, "Ya Rabb, saya telah berusaha menghafalkan Quran. Saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau dengan Quran yang saya bawa saat ini belum cukup bekal saya untuk mendapatkan ridha-Mu, mohon kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini." Ada anak buta, umur masih belum masuk pada fase balig, menghafal Quran untuk persiapan pulang kepada Rabb-nya dan masih merasa bekalnya kurang cukup. Anda kurang apa lagi? Mata sehat, telinga jelas, kaki bagus, fasilitas lengkap, semua bisa diakses. Kalau sampai puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun, untuk sekedar baca saja belum punya waktu, duhai, Anda butuh berapa lama lagi untuk mendapatinya? Dan Anda masih mengaku ingin mendapatkan surga. Dan Anda masih mengatakan surganya ingin Firdaus. Demi Allah, jujurlah pada diri Anda. Berapa lama Anda bisa bertarung dengan maut? Bertarung dengan maut untuk mempercepat kembali Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi mengatakan, "Ittaqullah," ayo tingkatkan takwa.
Ayo tingkatkan takwa. Allah tidak butuh dengan takwa kita. Tapi kita punya bekal yang cukup untuk pulang. Itu tujuan utama kita. Dunia tidak akan dibawa. Apa Anda kira pulsa Anda akan dibawa sampai dengan ke akhirat? Apa Anda kira mobil Anda akan dibawa sampai dengan ke akhirat? Kanda. Yang Anda bawa adalah setiap amal soleh yang Anda siapkan. Itulah bentuk yang pertama. Dua, hadirin sekalian. Jika disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, maka sinyal yang kedua, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 133 sampai 134. Disebut oleh ulama dengan nama Al-Bu'dul Insanil Ijtima'i. Diistilahkan oleh para ulama kita, Hablum Minan Nas. Dimensi sosial terkait hubungan kita dengan makhluk. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalimatnya sama. Al-Baqarah ayat yang kedua tiga, hudal lil muttaqin, muttaqin yang ini uiddat lil muttaqin. Kalimat yang sama. Ini muttaqin. Tapi apa amalannya pada yang kedua ini? Perhatikan ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Beda dengan yang pertama. Orang-orang takwa itu punya ciri pelengkap yang kedua. Disempurnakan takwa pertama dengan bagian keduanya. Siapa orang-orang ini? Satu, orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Dia gemar berbagi bahkan baik dalam keadaan lapang ataupun sulitnya. Wal kafi minal ghayza. Dia sanggup menahan amarah supaya terjalin hubungan baik dengan sesamanya. Wal 'afina 'anil nas. Kalau ada persoalan orang lain dia cepat. Jika ada persoalan dengan orang lain dia cepat berusaha menyelesaikannya. Minimal dia mampu memaafkannya sekalipun dia belum minta maaf kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia terapkan nilai kebaikan pada setiap elemen kehidupan. Masya Allah, turunlah ayat-ayat Quran untuk menjelaskan detail tentang persoalan yang ini. Berbagi, turun konsep tentang infak. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-215. Yas'alunaka madha yunfiqun. Qul ma anfaqtu min khairin falil walidain, wal akramin, wal yatama, wal masakin, wabnis sabil. Mereka bertanya kepadamu bagaimana dan apa yang harus diinfakkan. Infak. Kata Quran, hey, kalau kamu mau berbagi, berikan yang baik-baik. Pada siapa? Orang tua. Allahu Akbar, hebat Anda. Datang Jumat paling awal, tahajud bangun malam, Quran sampai hafal. Pada orang tua Anda masih punya masalah, Anda siapa? Jangan bangga dengan sholat Anda kalau saat bersamaan tidak ada kebaikan Anda di hadapan orang tua Anda. Karena ketika Anda bagus ibadah ritual, tapi buruk hubungan sosial, ada yang belum sempurna dalam takwa Anda. Wal akrabin, kerabat terdekat. Oleh ulama dibagi dua bagian. Ada kerabat dalam hubungan keluarga. Paman, kakak, adik, saudara. Ada kerabat dalam lingkungan yang dekat dengan kita. Tetangga Anda, teman Anda di kantor. Bahkan yang ini oleh Al-Quran dibagi pada dua jenis. Baik Muslim atau non-Muslim. Apakah Anda kira teman Anda di kantor orang Islam semua? Ada yang beda dengan Anda. Bahkan ada yang anaknya Muslim, orang tuanya tidak. Perhatikan keindahan Islam. Anda disebut taat kepada Allah ketika Anda juga bisa memberikan nilai-nilai kebaikan dalam lingkungan sosial. Quran surah 31 ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allahu Akbar. Akhil Karim, ada seorang anak masuk Islam, orang tuanya masih non-Muslim. Kata Allah, urusan akidah masing-masing. Kalau diajak, tolak dengan cara yang lembut. Tapi urusan kemanusiaan, jangan putuskan hubungan dengan orang tua. Berikan bakti terbaik. Anda gajian, orang tua beda akidah, ayo berikan hadiah kepadanya. Tampilkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan itu, tertarik dengan dakwah Islam, bisa masuk Islam. Anda doakan. Teman Anda di kantor juga demikian. Hubungan kemanusiaan, Masya Allah. Anda punya kelebihan, sentuh dia. Tampilkan akhlak Islami. Tampilkan kemuliaan. Itulah bagian dari takwa kita. Jadi jika pada yang non-Muslim saja kita mesti baik, maka bagaimana dengan yang Islam sesamanya? Karena itu turun ayat bagi orang beriman saja. Kalau Anda mengaku beriman, ayat ini untuk Anda. Tapi kalau Anda tidak mengaku beriman, gak usah pedulikan ayat ini. Quran surah 49, ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang merasa punya iman. Kalimat takwa selalu didahului dengan kalimat iman. Quran surah 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Quran surah 59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad.
Iman, takwa. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang merasa beriman kepada Allah. Fokus. La yasro qawmin qawm. Jangan mencela satu dengan yang lainnya. Anda pada non-muslim saja diminta baik. Maka bagaimana dengan yang muslim? Kata Quran, jangan saling cela. Jangan berprasangka buruk. Jangan menggosipkan. Anda duha yang bangga dengan sholat Anda. Yang bangga dengan bangun tahajud. Yang sering puasa Senin Kamis. Tapi lisan Anda masih tajam pada orang lain. Ada yang kurang di takwa Anda. Pergaulan di kantor Anda buruk. Etos kerja tidak bagus. Ngambil hak orang lain. Ada yang salah dalam takwa Anda. Persis sama. Bagus hubungan baik dengan manusia. Buruk dengan Allah. Ada yang tidak sempurna dalam keimanan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tolong cek baik-baik. Bahkan pernah ada kasus seorang perempuan diadukan kepada Nabi. Padahal dia rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi, hiya finmar. Kalau tidak tobat, dia di neraka. Karena seringkali mencela saudara-saudarinya. Sesama kehidupan tetangganya. Karena itu, ketika Nabi menyebutkan, yuk tingkatkan takwa. Coba lihat sekitaran kita. Jangan-jangan kita merasa soleh secara ritual. Tapi tidak bagus hubungan sosial. Itu yang menyebabkan setiap Jumat dievaluasi. Mungkin rezeki itu tidak mudah turun bagi Anda. Bukan karena Anda kurang rajin sholat. Mungkin Anda kurang membangun hubungan baik dengan sesamanya. Kok bisa orang datang, senang diterima, Anda datang bubar pertemuan. Mungkin kurangnya rahmat Allah turun pada Anda. Bukan Anda kurang tinggi kedudukan. Bukan Anda kurang banyak harta. Anda kurang dekat dengan Allah. Anda kurang sholat. Anda kurang baca Al-Quran. Bukankah yang punya kemudahan Allah? Bukankah yang punya rezeki Allah? Bukankah yang punya segalanya Allah? Rumus mengatakan, Anda ingin satu yang mudah, dekati yang punya kemudahannya. Anda dekat dengan direktur, diberikan kemudahan jalan kerja Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu mari kita dekati Allah, mari kita gapai kemuliaannya. Orang-orang yang paham ada kemuliaan di Jumat, maka dia akan semakin bersemangat mengerjakannya dan mengaktualisasikan nilainya dalam kehidupan hariannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'ullaha yastajib lakum. Berdoalah kepada Allah, boleh jadi itulah doa yang mungkin dikabulkan pada kesempatan kali ini. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين. Setelah diketahui bahwa setiap Jumat kita diminta meningkatkan takwa, kita mesti evaluasi. Ayo selama kepekan, sepekan rencanakan oleh kita. Sejumat ke depan, berapa ayat Quran yang ingin kita baca? Petakan menu sholat untuk kita tunaikan. Dan coba evaluasi diri, berapa banyak hubungan baik dengan sekitaran yang mesti kita perbaiki. Dengan orang tua, dengan istri di rumah, dengan anak-anak, dengan karyawan, teman-teman sekitaran. Jika itu terbangun, maka perhatikanlah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebabnya rahasia dan esensinya, kenapa kita diminta meningkatkan takwa. Quran surah ke-65 akhir ayat kedua awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Siapa yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan berikan semua kemudahan dalam setiap titian aktivitas hidupnya. Anda punya masalah, Allah berikan solusi. Bukankah tadi kita dapat di kesimpulan bahwa yang punya kemudahan hanya Allah? Gampang, Anda punya masalah pengen selesai, biayanya enggak mahal. Tenaganya enggak banyak. Kata Allah, tingkatkan takwa, saya selesaikan masalah Anda. Anda, bukankah Allah yang punya solusinya? Sederhana. Di ketika Anda diminta oleh Allah untuk menunaikan sholat misalnya, Allah enggak butuh dengan sholat Anda. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Rabbul Alamin. Ketika Anda diminta sholat, apa tujuannya Anda bertanya? Hayya 'alas shalah, yuk sholat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Kalau kamu mau sholat, saya berikan kesuksesan. Falah, itu diterjemahkan dengan sukses. Juga bahagia, happiness. Saya berikan kebahagiaan. Kamu ingin sukses, ingin bahagia, saya yang punya. Ayo datang, saya selesaikan. Sholat bagian dari taqwa. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Jangankan yang kamu cari, yang tidak kamu duga, saya datangkan kepada kamu. Jika Anda sering mengeluh, aduh,
saya ada kesulitan, gak pernah tuntas, di rumah tangga, di pekerjaan, di macam-macam. Coba evaluasi dulu, kalau semua kekuatan kemanusiaan Anda sudah dikerahkan, belum selesai masalah, maka barangkali aspek ketuhanan itu yang bersalah. Bukan banyaknya harta Anda, kurangnya takwa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayo takwa supaya kalian bahagia. Quran surah ke-8 ayat ke-29. Ketika Anda bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atum. Kami hapuskan lilin-lilin keburukannya. Makanya orang takwa itu keburukannya hilang, baiknya muncul. Salat itu bagian dari takwa. Orang takwa, maaf, jeleknya hilang, baiknya muncul. Turun ayat Quran surah 29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Salat bagian takwa. Takwa muncul, jelek hilang, baik muncul. Buktinya salat. Kalau salatnya benar, fahsya mungkar hilang, yang kebaikan muncul. Sekarang silahkan cek. Berapa banyak orang salat tapi fahsya dan mungkar masih melekat dalam kehidupannya. Salatnya bahkan di masjid, pulang dari masjid pada bingung kehilangan sandalnya. Padahal baru selesai sholat. Apa yang salah? Barangkali ada kualitas takwa yang perlu ditingkatkan. Kata Nabi, ittaqullah. Tingkatkan kembali, tingkatkan kembali. Karena itu, pulanglah ke rumah sebagai ayah yang bertakwa. Hadirlah di kantor sebagai karyawan yang bertakwa. Pulang ke rumah sebagai suami yang bertakwa. Pulang ke rumah sebagai tetangga yang bertakwa. Hidup di negeri ini sebagai anak bangsa yang bertakwa. Dan lebih daripada itu, pulanglah kepada Allah sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah menguatkan hati kita untuk berubah di Jumat ini. Kalau Jumat ini belum sanggup merubah hati Anda, Anda butuh berapa Jumat lagi untuk memperbaiki keadaan diri Anda? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم يا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا الغفور إن نسألك غفرانك يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرت. Duhai Allah pemilik segala keagungan, nama-nama yang mulia, kami berikrar Engkau Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Al-Hadus Sabat, tempat bergantung. Engkau berjanji mengabulkan setiap permohonan yang disampaikan kepadamu. Du'auni yastajib lakum. Kami mohon kepadamu ya Allah yang maha pengampun Al-Ghafur, jangan biarkan ada satupun hamba di tempat ini dalam Jumat ini yang membawa lumuran dosa, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajta. Jika ada satu di antara hambamu saat ini yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Jika ada di antara kami datang membawa kesulitan di Jumat ini, sulit dalam hidup keluarganya, sulit dalam pekerjaannya, sulit dalam lingkungan sosialnya, maka mohon ya Allah, dengan pengorbanan keikhlasan Jumatnya, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada satupun di antara kami atau keluarganya, orang terdekat yang Kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Ya Rab, Allahumma ya Allah, alif kulubana wahid sufufana. Ya Allah, mohon sentuh hati kami untuk berubah. Satukan saf kami ya Allah. Asli ahwala ma yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Perbaiki jalan hidup kami yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Idza kana wahidun minna fi hadhil jumma ba'idan anka ya rabbal alamin, qarribna ilaik. Wa alif ya Allah kulubana ya Allah lil maut liqa ma'aka ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada satupun hamba yang belum sadar sampai hari ini, masih jauh darimu, masih lomba dalam urusan dunia, mohon sentuh hatinya ya Allah. Berikan hidayah pada jiwanya ya Allah. Jangan pisahkan kami dengannya di surga ya Rab, karena kurangnya amalan. Berikan kesempatan kepadanya untuk bertobat ya Allah. Berikan pengertian kepadanya bahwa ia berlomba dengan kematian ya Arhamur Rahimin. Allahumma ya Rabban Alamin, idza kana hadhil jum'ah awwal hayatin fi masirati hayatina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang Jumat ini adalah pembuka lembaran baru dalam kehidupan kami, kami mohon ya Allah, bimbing kami di sisa hidup kami untuk jadi lebih baik dan lebih dekat denganmu ya Rabbal Alamin.
Ij'alna minal muttaqin. Jadikan kami orang-orang takwa ya Rabbana alamin. Aba'al muttaqin, ayah-ayah yang bertakwa. Abna'al muttaqin, anak-anak yang bertakwa. Ibadal muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa dalam lingkup kehidupan aktivitas kami. Allahumma afu anna ya Rabb. Ya Allah, mohon maafkan kami kalau sampai Jumat ini belum mampu memaksimalkan takwa kami. Ampuni kami sebagai ayah ya Allah yang belum maksimal mengemban amanah sebagai ayah ya Rabb. Kurangi hisab kami ya Allah kalau setengah perbuatan dosa di keluarga kami karena penyebab ketidaktakwaan kami di hadapan-Mu ya Rabb. Ampuni kami sebagai anak ya Allah yang belum bisa menerjemahkan takwa dalam berbakti kepada kedua orang tua kami. Maafkan kami ya Allah kalau kesalahan dari orang tua setengahnya akibat perbuatan kami ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, idza kana hadhil jum'a akhir hayatina faj'al hadzal yawm ya Allah husnal khatimah. Ya Allah, jika memang hari Jumat ini hari terakhir dalam hidup kami, maka kami mohon ya Rabb, jadikan akhir hidup kami sebagai husnul khatimah. Qawwi lisanana lakula kalimat la ilaha illallah. Kuatkan lisan kami di hari ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa tujibuha biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai jiwa yang tenang, ayo cepat pulang. Aku rida dengan amalanmu, engkau pun akan rida dengan nikmatku. Jadi hambaku cepat masuk ke surga yang telah aku siapkan untukmu. Allahumma ya Rabbi filana dhunubana. Ya Allah, kami mengakui ya Rabb, kami hamba yang penuh dengan dosa. Dan kami mengetahui bahwa ampunanmu lebih luas daripada harapan kami ya Rabb. Kami mohon ampunanmu ya Rabb, ghufranak. Allahumma alif baina qulubina wahid sufufana. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk berubah dan satukan kami dalam kemajemukan takwa kepada-Mu. Ba'idna 'ani tafruqah, jauhkan kami dari perpecahan di antara saf-saf muslim dan muslimat. Allahumma ihfaz ulama'ana waj'alhum minal mukhlasin. Ya Allah, jaga para ulama kami dan jadikan mereka ulama-ulama yang ikhlas ya Allah, membimbing umat dengan ketakwaan dari-Mu ya Rabb. Wahfad umara'ana waj'alhum minal 'adala. Ya Allah, jaga para pemimpin kami dan titipkan keadilan dalam jiwa-jiwa dan keputusan mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, barik lana wa barik baldatana Indonesia baldatan thayyibatan maradun ghafur. Ya Allah, anugerahkan keberkahan pada kami dan negeri kami Indonesia yang Kau ridai ya Allah, jadikan kami berubah dengan lebih baik. Allahumma ansurna ya Allah, ansur ikhwatana fi Filistin, fil Iraq, fi Suriah, في غزة. اللهم في كل المكان المبتلى. يا الله mohon tolong saudara-saudari kami di Palestina, di Irak, di Syria. وخفف حسابنا يوم القيامة عن ضعفنا في نصرتهم. Dan mohon ringankan hisab kami ya Allah, kami tak mampu menolong mereka dengan kekuatan kami. Mohon ya Allah, saksikan kami memohon dengan doa, kami tak mampu berjuang dengan kekuatan diri kami. Ampuni dosa kami ya Allah yang belum bisa membebaskan Al-Aqsa. Kurangi hisab kami ya Allah dengan doa yang kami mohonkan kepada-Mu ya Rabb. Allahumma sabirhum ya Allah, sabarkan saudara-saudari kami ya Allah. Zid quwwatahum, dan berikan tambahan kekuatan pada mereka ya Allah. Mungkin dengan itu surga membentang bagi mereka, dan anugerahkan kami kekuatan untuk menggapai surga kami ya Rabb. Allahumma aslih walana ya Allah fi hadhihi jum'ah. Ya Allah, jadikan Jumat ini Jumat perubahan bagi kami ya Allah. Jadikan Jumat ini Jumat perubahan bagi takwa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan segala kebaikan di dunia ini yang mampu kami dapatkan dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami raih, dan mohon jauhkan ya Allah dari segala keburukan yang bisa menjerumuskan kami kepada siksa dan neraka-Mu. Ya Allah, Allahumma laqad amartana ya Allah bid-du'a fa antana bil ijabah. Duhai Allah, Engkau perintahkan kami berdoa di Jumat ini dan Engkau janjikan untuk menjawab doa kami. Maka mohon ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Jika dengan semua ini air mata kami, permohonan khusyuk kami belum mampu mengabulkan doa dari-Mu, mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu ya Rabb.
Allahumma fadlika ya Allah subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.